Halo Sobat Brandly semua, kali ini kita akan mencari hasil dari negatif 65 ditambah 37. Oke, langsung saja kita kerjakan. Negatif 65 berarti dia ke kiri ya ini. Ini negatif, 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 dan negatif. Negatif 65 berarti dia ke kiri arahnya. Sejauh 65. Nah, di sini ya adik-adik semua, kira-kiranya di sini. Ini adalah 65. Kemudian ditambah dengan 37. 37 bernilai positif, maka dia ke kanan arahnya. Maka ditambah 37, hasilnya dia di sini ada. Nah, berhenti di sini totalnya. Nah, di sini dia berhenti tepat di angka negatif 28. Maka hasil dari 65 ditambah 37 itu hasilnya adalah negatif 28. Nah, ini dia dari semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.